sekarang ini namanya gerbek sawal. Jadi akhir Ramadan itu sawal itu untuk tahun ini tahun 1952 tahunnya B, itu sebetulnya sebagai wujud kesyukuran rasa dalam atas sudah diselesaikannya puasa Ramadan, dan wujud syukur itu sebetulnya sedekah dalam. Syukur itu diwujudkan dengan sedekah dalam, wujudnya gunungan. Gunungan itu hasil pertanian. Karena Yogyakarta Kasultanan itu yang pokok adalah pertanian, ya segala macam hasil pertanian disumbangkan atau disedekahkan. Nah, karena terbatas jumlahnya, kemudian yang raya cukup banyak, maka itu diperbutkan, dikeroyok, digerebek-gerebek itu direbutkan. Pesannya nenek-nenek sana, pesan dari desa-desa itu ngomong kalau ke Jogja harus ngambil yang banyak nanti. Wah, ini untuk disimpan, satunya yang disimpan ya, yang dimasak itu untuk ini di lombok-lomboknya itu untuk di dapur nanti dipajang seperti gini. Tapi ada yang memberikan pemahaman yang sebetulnya nggak benar bahwa itu rebut berkah. Ya memang berkah itu sesuatu yang sudah didoakan oleh penghulu, tadi sudah saya doakan, itu insya Allah punya nilai lebih, itu namanya berkah. Oke, pelanku kewet cilik lho coba ini. Mbak, ini teh apa nih mau? Beca, yang betul beca ada yang ngocek, yang betul beca ada naksi, sayur, ada didar, wet nom. Tapi tetap kalau makanan itu dimakan karena sudah dimakan, sudah didoain, kemudian manfaatnya jauh lebih besar. Insya Allah itu mau kita itu begitu. Iya, baru juga ngelihat perayaan tradisi kayak gini, dan saya lihat prosesnya dari di awal sampai semua di sini, dan kemudian harus ngambil si gerobaknya itu kayaknya. Menurut saya tradisi di sini, yang namanya tradisi memang harus dilestarikan sih, harus tetap ada gitu.